Hujan lebat disertai angin kencang menerjang wilayah Babatan Ponorogo pada Kamis sore. Kejadian alam itu mengakibatkan sebuah pohon asam tumbang di Jalan Raya Madiun Ponorogo. Beruntung tidak ada pengendara yang melintas saat pohon berukuran panjang 5 meter tersebut tumbang. Namun demikian, arus lalu lintas sempat tersendat hampir sejam saat pohon itu tumbang atau ketika dievakuasi. Sementara itu, pohon tumbang karena diterpa hujan disertai angin kencang juga terjadi di Jalan Kapten Tendean Kota Madiun. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Proses evakuasi dilakukan cepat oleh pihak BPBD setempat guna memperlancar arus lalu lintas kendaraan.